Paru. Paru. Ya. Emangnya potongan gede-gede kayak gini, Bu, ya? Iya. Wah, meletik-meletik, Bu, ya. Masaknya ini kayak orang punya gawe, Bu, ya. Kayak ini mas apa ini bu? Oseng-oseng mas. Oseng-oseng? Iya. Punya ini. Berapa segitu bu kerawan? 30 ya? Oke. Sama harganya nasi pocong sama nasi campur? Sama. 22.000 ya? Cuma kalau nasi petis gak pakai kuah berarti? Gak. Gak pakai. Oh, cuma kuah santan aja. Sudah kayak gitu ya? Oh, ini nasi petisnya. Assalamualaikum dulur, jumpa lagi dengan Caca Widya Rafa Akhrul Channel. Kali ini siang-siang aku berada di Kepulauan Madura, teman-teman ya. Di sini aku dapat rekomendasi ya dari teman-teman, katanya ada nasi petis sing mantep pokoknya. Namanya itu Warung Gang Amboina. Wow. Di belakang saya itu, oh, rame banget. Terus di sini tuh teman-teman ya, dapurnya itu kayak pabrik. Wow. Untuk lokasinya ini ada di Jalan Kiai Haji Muhammad Kolil, Pasar Kapok Timur, Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Tapi biar nggak repot, nanti sampe tak kasih link Google Map-nya aja di kolom deskripsi ya. Biar kesininya nggak nyasar, karena ini tempatnya masuk gang, teman-teman. Penasaran dengan menu-menu di sini? Langsung kita masuk, kita pesen, dan kita nikmati gimana rasanya. Monggo dahar. Ini mas apa ini, Bu? Ini, Bu? Oseng-oseng, mas. Oseng-oseng? Iya. Ini rawon. Ini rawon ini? Iya. Mantap ini ya. Ini paru. Paru. Ya. Emangnya potongan gede-gede kayak gini, Bu, ya? Iya. Ini yang empal ini. Iya. Gede gede ya potongannya. Wah, meletik-meletik, Bu, ya. Lihatin ya, masaknya ini kayak orang punya gawe, Bu, ya. Kayak gini. Oh, rek meletik-meletik. Masya Allah. Oh, dipotong-potong kayak gini mas, jadi mas ya? Iya. Tadi gorengnya besar, malah dipotong-potong kayak gini. Iya. Ini masnya yang bagian pemotongan. Sampai habis berapa kilo mas untuk dagingnya mas? Hampir 130, kadang 200. Mas, 130 sampai 200 berarti ini? Kadang bisa lebih kalau lagi banyak pesanan. Wah, mantap ini ya. Ini spesial apa ini warungnya? Nasi mas? Petis. Nasi petis ya? Iya. Nasi petis juga kayak apa mas ya? Kuahnya santan. Nanti oh. Di langsung ke depan aja nanti. Oh, berarti di depan bisa lihat ya nanti ya? Iya. Oke. Wah, ini dengan mas siapa ini? Yadi. Mas Yadi ya? Iya. Mas Yadi. Tapi ini buka setiap hari mas, gak ada tutupnya gitu? Setiap hari buka. Kecuali hari bulan puasa, full satu bulan tutup. Hah? Kalau lagi ada acara penting aja. Gitu ya, tutupnya ya? Lebihnya dari itu selalu buka? Selalu buka. Jam berapa mulanya? Jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Oh, gitu ya. Masaknya sampai kayak orang digawe, mas. Oke mas, mau ganti lanjut? Ya. Mie nih, mie gue nih. Iya.
Ini rawon ini, Bu, ini. Berapa segitu ke rawon? 30 ya. Beda nasi berarti. Ini daging ini. Oh, ati. Ini buat yang bungkus berarti ini, Bu, ya? Iya, bungkus sama makan sini. Bungkus makan sini bisa. Ini bungkus apa ini yang ini namanya? Styrofoam. Styrofoam. Terus menunya apa namanya ini? Nama menunya? Nasi petis. Oh, berarti kayak gini nasi petis itu ya? Oh. Lihat ini ya. Yang di sana. Lengkap gini berapa ini, Bu? Apanya? 22. 22.000. Iya. Oh, campur yang ini. Kalau campur berapa ini? 22. 22. Gak berhenti-berhenti ya, los melayani terus ini. Bungkus sama harganya 30. Ya. Tadi sat-sat gitu. Lihat. Ini namanya kuah. Kuah apa ini? OC-OC? Iya, ini. Khas Madura berarti ini? Iya. Bahasa Maduranya ini kuah adun. Ya, tetap oh, kuah adun. Ya. Kuah itu, Mas. Bundi? Pabrik Miwon. Oh, Miwon. Oke. Okay. Oh, ini nasinya sudah matang. Lagi ini sama ibunya ini. Potongi bumbu ya, Pak. Habis ini digiling. Oh, ini yang petis ini berarti, Mas, ini, Mas, ya. Sama sebetulnya, bedanya kuah rawon aja. Oh, berarti bedanya cuma sama kuah rawon aja. Oh. Ya, jadi. Ya. Biar tahu rasanya, Mas. Kan yang paling dikenal di sini nasi petis sama nasi campurnya ya, Mas. Apa baru? Paru aja. Yang ini nasi apa ini? Campur. Yang campur. Oke. Ini yang petis berarti. Oke. Sama harganya nasi petis sama nasi campur? Sama. 22.000 ya? Cuma kalau nasi petis gak pakai kuah berarti? Gak pakai. Kuah santan aja. Oh, cuma kuah santan aja.
Sudah kayak gitu ya. Oh, ini nasi petisnya, kalau nasi campurnya kayak gini. Oke. Oke, teman-teman, ini pesanan saya sudah datang ini ya. Oh, mantap. Ini yang nasinya separuh. Oke. Ini masih ini ya. Sip. Oke, makasih, Mas. Iya. Ini teman-temannya, pesan aku sudah tiba. Ini aku pesan satu porsi nasi petis ya di warung Gang Amboina. Wow, mantap kan? Di sini itu taspil kan ya. Ada parunya. Oh. Ada usus. Ada daging. Ada empal, paru lagi. Ini ada mie dikecapin gitu ya. Terus ada ini telur ayam separuh ini. Wow, dan tak lupa sambelnya khas Madura juga. Langsung saja kita nikmati gimana rasanya. Kita campur satu-satu aja ya, biar tambah mantep. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Minyak nelpor ya. Ini mau menikmati dagingnya dulu ya. Daging empal ini ya. Oh, kabrul loh. Setelah tak nikmati beberapa suapan tadi ya, karena tadi saya campur semua, itu tadi enak ya, ada manis gurih gitu, terus pedes. Dan ini untuk parunya, ini luarnya crunchy banget teman-teman, tapi digigit itu krenyes-nyes gitu ya. Tak kasih lihat ini loh, gampang sekali atau mudah. Dan untuk dagingnya itu tebel banget, empal ya, tapi pas waktu di ini tarik gini itu ngebrul banget, enak. Jadi pas pertama itu kering, luarnya itu kering, tapi dalamnya itu empuk. Dan ini gurih ya, enak banget, dipadu sama nasinya juga cocok. Untuk telurnya juga mantap juga. Nah ini teman-teman ya, tadi kan ini ada pilihannya ati sama paru. Jadi teman-teman bisa pilih ati atau paru. Dan mie-nya juga sangat nyempet banget ya. Dan mie yang dipakai ini mie hun ya, terus dikasih bumbu-bumbu rempah-rempah gitu kayak gini. Tapi dominan dengan manis teman-teman. Langsung kita habiskan aja ya. Mantap. Dagingnya. Terakhir ya. Mantap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Memang mantep banget ya. Karena apa? Karena yang sini itu pembelinya membludak banget. Kasih lihat ya, puter kayak gini ya. Tumplek-plek ya. Pol ramenya. Jadi gak salah kalau teman-teman kalau berkunjung ke Pulau Madura, ini bisa jadi referensi kuliner yang sampai kunjungi teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support kami saya. Dan buat teman-teman yang beruntung saya, jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya ya. Dan jangan lupa juga follow IG saya, Rafa Ahrud Channel. Salam dari Rafa Ahrud Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.